Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masa terasa muka ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ni saya berada di LC Restaurant. Boleh dapat lihat LC Restaurant. Eh, weh. Kita nak try makanan, boy. Oh, yo. Makan apa, brother? Still lah. Makan nasi kandar lah. Kau tak makan, tak syok lah. Okey, so hari ni Wira yang nak makan. Saya tak makan. Wira nak review. Iaitu review apa? Dia nak review satu nasi kandar dengan mi goreng daripada mana? LC Restaurant Kampung Baru ataupun dulu dikenali sebagai Line Clear. Asal daripada mana? Daripada Penang 1949. Oh. Okay, jom kita tengok dulu. Let's see macam mana. Tengok dulu. Ni kita berada dekat tingkat atas. Kita ada view yang cantik. Ni aku tunjuk view sikit. View kita lawa, babe. Kita ada view. Kita ada view cantik daripada restoran LC ni, tingkat atas, first floor. Apa? LC Restoran Kampung Baru. Nampak dia punya view lain macam. Kita makan dekat tingkat, Allah, seksi pula aku ini. Kita makan dekat tingkat mana? Dekat first floor. So, siapa yang nak makan ini? Tu dah. Okay, so kita sekarang nampak view. Cantik lah view ni. New Year nampak ni. Apa? Bunga api. InsyaAllah lah. Okay? Jadi, okay. Mira? Makanan sampai. Tengok dulu. Makanan sikit. Dah sampai. Bagi dia ni. Yang mirror. Kita tengok daripada depan eh. Dari depan. Si. Ni. Mi goreng. Kita makan nasi dulu lah. Nasi dulu. Nasi dia. Uyo, dia macam. Ni nasi apa buat? Ayam. Ni kita ada ayam goreng dengan sayur kubis ni. Ni mi goreng dia ni yang famous ni mi goreng dia ni. Mi goreng ni dia macam mana dia nampak sotong. Biasanya mi goreng biasa. Ni ada sotong, babe. Ada sotong. Oh, ada sotong. Tauhu, besar-besar tauhu dia. Ngam, ni lah betul nasi mi goreng mamak. Okay. Aku tak makan lagi. Bila ke? Jom kita tengok. Nampak muka bu. Jauh sikit. Okay, nampak? Saya walaupun tak makan, perut macam dah makan. Eh, bukan kau dah makan ni? Ha? Okay. Makan pukul berapa so, tadi? Hi kepada mereka yang melihat. Tapi LC Restaurant is the best lah. Kalau korang nak rasa makan orang kata nasi kandar, boleh datang sini lah. Memang orang kata daripada apa pun Line Clear pun dekat Penang. Saya makan dulu eh. Jarang saya nak makan ni. Biasa saya tak tunjuk orang saya makan. Okay, kita try dulu ayam. So nampak dia punya kuah dia. Kena minum air sekejap. Makan seorang? Makan seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, memang sedap gila. Puan tengok ni. Tak boleh. Tengok ni. So, mereka yang nak rasa nasi kandar betul. Buat time LC Restaurant. LC Restaurant Kampung Baru. Sedap saja. Dia punya ayam dia sedap. Ayam dia. So memang terbaik, boleh try. Murah je. Kira harga cukup berbaloi. Mai daripada Penang. Mana Abu kan? Ambil.
Kakak saya berhenti room. Meeting room dia untuk mereka yang nak buat event ataupun nak sambut apa-apa ataupun nak meeting dengan persatuan apa semua pun boleh, tak ada masalah. Memang sedap. Eh, saya sambung balik. Saya nak try pula ni. Allah Allah, datuk pula. Yang limau kita perah dulu. Oh, limau dia pun padu lah. Memang sedap lah. Yang bestnya ni goreng ni, dia ada sotong. Pernah tak tengok orang makan mi? Masalah serius, memang sedap. Pakai tangan. Terus saya nak try pakai tangan. Aku rasa sedap gila kan. Yang bestnya dia sotong tu. Sotong kembang yang cakap kan. Biasanya mana ada sotong. Biasanya kalau mi goreng mi je lah. Dia sotong. Tengok ni. Ada kentang. So mereka boleh datang dekat mana, AC restoran. Memang sedap gila. Kenapa saya tertarik dengan LC? Pertama yang saya beritahu, dia banyak rempah-rempah daripada Penang. Lepas tu rempah daripada sini. So dan LC ni dia ada 4 branch. Dari dekat mana bayang? Kat Penang. Penang, Kelantan, Wakil Cahaya. Wakil Cahaya IJN. Ah, dekat IJN. Yang keempat dekat dekat mana? Dekat Kampung Baru lah. Punya mie dia tu. Hai, pada mereka yang melihat. Oh, dia orang kata padu ke? Mie dia. Yang penting dia ada sotong. Perfect lah, semua sedap. Tahu. Hey. Saya tak boleh tengok orang makan, saya order sekali kat bawah. Eh, saya makan tangan kanan, sorry, saya pakai mirror. Dari pakai mirror ni dah nampak tangan kiri. Tangan kanan, jangan risau, tangan kanan. Dia tak kepiak lagi. Serius, memang sedap gila. Dekat LC Restoran Kampung Baru. Memang sedap gila. Boleh try lah. Saya rasa saya memang kaki mi goreng. Saya tunjuk eh. Thank you.
Dari sotong memang sedap gila. Ini dia punya ni. Memang sedap gila. Okay. Tak serius, memang sedap. Saya jarang saya nak review. Hari saya nak review, memang sedap gila. Tu reinvest. Reinvest. Maksudnya nanti kau nampak dia bertambah-tambah. Kalau tak buat reinvest ni, maknanya RM1,000 ni akan masuk dia punya apa, account personal. Kalau kita buat reinvest, dia akan accumulate. Ah, saya tak tahu bertambah gila. Nanti total pay out dia RM20,000. Jadi total RM1,000 tinggal RM64. Untuk pay out RM1,000. Sedap tahun. RM20,000. Dia ada account potong RM20,000 lebih sebab ada saving lagi. Tapi dia nak buat buka apa je. Ada sayur. Terpanggil nak review, memang sedap. Dah 3 kali saya datang, memang saya makan. Jadi hari ni, hari kali ketiga saya datang, saya nak tunjuk. Memang sedap gila. Eh, semak lah dia mau buat kamu begini. Sungguh, semak, sungguh. Tak menipu, semak, sungguh. Semak, sungguh. Tujuh. Sini, ibu dapat sebelah ni. Tak nak. Jatuh. Saya ni. Allah Akbar. Tolong. Tolong ambil ban. Pasang balik. Okay. Pasang ni, dia punya tu, dia punya ring. Jangan. Bawa sikit. Bawa lagi. Bawa lagi, nampak atas tak? Bawa lagi. Okay. Tak bawa lagi ring. Ini tu bawa lagi ring. Saya buat. Okay, dah. Ganti pun, ganti. Dah lah. Pusing. Hey, memang terbakar lah. Oh, air. Air. Alright. Ini belum habis. Kasih teh air satu. Bos. Call. Bestnya kalau kita makan kat sini, kalau apa-apa kita boleh call. Dia bagi nombor telefon tau. Baca doa cepat makan. Jadi kita makan dulu. Bos ada kat belakang. Kita buat live review. Buat what? Kita ada platform Wira FM. Yes. Oh, asyik. Kita ada platform Wira FM. Sekarang kita dengan live review LC restoran. Oh, ya? Yes. Sila. Kalau Cik Faizal tadi nak masuk, kita kenalkan owner. Apa ambil satu kursi? Itu sebelah poin. Memang sedap sila. Memang sedap gila. Ada apa? Ada masak. Itu satu lagi. Nampak? Saya makan senono sikit, makan mie pakai sudu. Ada orang tu makan mie pakai tangan. Saya tak boleh. Kita Melayu. Melayu. Aku pun Melayu. Aku lagi Melayu lah kau. Okay, so sekarang ni kita ada dekat mana? Dekat LC Restaurant. Okay. Sekarang kita ada bos LC Restaurant. Jom. Kita perkenalkan bos LC Restaurant. Nampak? So sekarang ni kita berada dekat LC Restaurant Kampung Baru. Kita berada dekat first floor dengan view yang sangat lawa. Nampak ke LCC lagi. Dengan ada sound effect. Ada sound effect polis berkejaran. Okay. So hari ni kita tengah review. Saya ni yang famous ni, iaitu mi goreng. Mi goreng saya yang biasa punya.
Yang ni tak makan soto. Saya makan yang mi goreng biasa. Yang katanya sangat-sangat famous lah. Tapi yang paling ngam kat sini is like, yang tak lain tak bukan nasi kandar. Sebab tu nama restoran dia Nasi Kandar LC. Sebelum ni LC tu apa? Line Clear. Asal dari mana? Dari Penang Mari. Penang Mai. Jauh tu. Daripada Penang, from Rebellion lagi 1949. Punya lama sampai sekarang, sampai 2020. Saya 1949 tu mak saya pun tak ada lagi. Dia dah ada dah. Memang original from Penang. Tapi tak payah pergi jauh-jauh sampai Penang. Dekat KL, Kampung Baru dah boleh dapat authentic nasi kandar, authentic masakan, apa orang kata, masakan authentic nasi kandar lah. Nampak mi goreng dia. Dia tilt sikit. Tilt sikit. Saya takut. Meja yang makan saya tak makan. nampak mi goreng ni. Cucuk mana? Mira dah lahap dulu, tak tunggu saya. Tak boleh. Tak boleh. Nampak apa? So, tak ada siapa-siapa yang nak mencari rasa nasi kandar yang asli, autentik daripada Penang, bolehlah berkunjung. Ke mana? Ke LC Restaurant untuk orang yang area Klang Valley dan KL. Untuk kalau yang duduk jauh, aku duduk Kelantan bu, jauh ni bu, jangan risau. LC Restaurant ada branch di mana? Wakaf Cik Yeh. Kampung kita bu. Kampung kita pun jangan main. Siapa main? Kau ayat wakaf Cik Yeh tak sedap, kita sehari lah. Saya ni half Terengganu, half Penang. Bagilah bahasa apa pun, jangan bagi bahasa pelik-pelik. Jerman saya tak boleh cakap. Bagi Kelantan dulu saya boleh cakap. Kelantan pun kampung saya, Sydney pun kampung saya, Penang pun kampung saya. Jadi kat mana-mana pun saya pergi, ada LC. Line clear, maknanya saya pergi mana-mana clear je lah saya, mesti ada LC. Boleh merasa authentic nasi kandar. Saya macam cakap banyak, makan tak ni? Itulah biasalah saya. Datuk. Okay, so kita perkenalkan. Saya lupa nak kenalkan nama. Datuk Zainal. Datuk Zainal merupakan salah seorang partner dalam LC Restaurant. So Datuk, boleh cerita sikit apa perjalanan lah LC Restaurant ni, daripada Penang tu sini, macam mana apa kata tu penerimaan orang sini dekat LC KL, KL area. LC KL ni Kampung Baru, orang rasa seronok lah dapat datang ke KL Kuala Lumpur untuk menikmati nasi kandar original yang asalnya daripada LC atau Line Clear Penang, mengunjungi kedai kita untuk memakan nasi kandar original daripada Penang. Rasanya memang kau. So these are the feedback, feedback yang kita dapat daripada customer-customer yang mengunjungi kedai kita. Alhamdulillah. So itulah, waktu operasi yang kita buka ni adalah daripada pukul 7 pagi sampai 12 malam. Okey. Daripada 7 pagi sampai pukul 10 pagi. Sarapan ada roti canai, tose, chapati. Roti canai ni dah berbagai-bagai jenis, ada roti sardin, ada roti kobra, ada kobra daging, kobra ayam, kobra ayam, kobra daging, semua macam-macam berbagai jenis. Tose pun ada berbagai jenis, roti tisu pun ada, murtabak pun ada. And we have kita ada murtabak yang agak popular di Kuala Lumpur ni, special murtabak aslinya daripada Penang. And then pukul 9.30 tu lebih kurang kita dah mula menjual nasi kandar dengan lauk-lauk semua dah ready, dah dipamerkan. Dan siapa yang ingin nak makan nasi kandar, silakan sampai malam. Okay. And then belah petang pula pukul 4 ke atas, kita ada mi goreng, sotong, kuetiau goreng, roti canai, semua datang balik sampai malam. Sampai malam lah. So it's non-stop. Non-stop. So siapa-siapa yang tiba tengah malam rasa nak makan roti canai tu, ada juga orang perangai macam tu. Dia tak nak makan pagi, dia rasa tengah malam nak makan ringan-ringan roti canai, boleh lah datang juga ke restoran LC. Di mana? Di Kampung Baru. Saya rasa macam nak makan mi goreng. Light-light tapi tak light sangat. Tetap mengenyangkan. Yang dikatakan sangat famous lah, one of the signature dishes. Yes. One of the signature dishes dekat LC Restaurant is mi goreng mamak. Mi goreng yang dia punya rupa
Color dia pun dah lain. Saya tak boleh lah. Sebab saya ni darah pening juga. Darah pening juga. Dia tak boleh. Mi goreng sotong. Mi goreng sotong. Saya tak ambil yang bersih sotong. Saya ada allergic sikit. Tapi saya still nak rasa. So siapa-siapa yang ada allergic seafood, jangan risau. Yang ayam punya version pun ada, betul? Ya, betul. Dia ada yang biasa, yang ayam, yang sotong. So siapa yang tak boleh makan seafood tu, makanlah yang ayam ataupun yang biasa. Rasanya tetap sama, tetap authentic. Tetap padu. Okay, so hari ni saya, tadi Wira dah pelahap. Dia tak tunggu saya. Saya tengok, oh sedap makan. Oh, makan seorang. dia tak tahu, saya tengok dari belakang. Sedap, saya pun nak juga. Dah sampai-sampai dah. Kena try. Okay, so katanya sekarang ni dah ada banyak branch. One of the branches. Sekejap ya. Oh, bising ni. Banyak konvoi ni. Konvoi. Nampak? Meriah. Meriah betul kedai ni. One of the branches katanya dekat Kelantan. Wakaf Cik Ye. Okay, yeah. So orang yang duduk di Wakaf Cik Ye pun, dia orang di area Kota Baru tu pun boleh nak merasakan apa kenikmatan keunggulan kepada nasi kandar LC ni yang sememangnya padu. So bukan eksklusif untuk orang sini saja, ada di sana. So siapa-siapa kalau ada orang Pantai Timur kat sini yang merasa sikit macam mana ni rasa nasi kandar autentik LC line clear, bolehlah berkunjung ke LC Restoran Cawangan Wakaf Cik Yeh. Set kita. Ya. Rupa-rupanya orang Pantai Timur pun cukup pandai makan nasi kandar. Betul. Apabila kita nak buka di cawangan di Kota Baru, Kota Kelantan, kita rasa risau pula. Apakah orang Kelantan ni pandai makan nasi kandar? Dan kita buat survey. Apabila kita buat survey feedback kepada semua tu kan, rupa-rupanya memang dia orang suka nak makan. Orang Kelantan memang suka makanan nasi kandar original. Dan kita dapati bahawa banyak orang Kelantan yang datang balik ke Kuala Lumpur atau ke Penang duk cari nasi kandar. So daripada mereka balik ke KL, balik ke Penang macam cari nasi kandar, jadi eloklah kalau kita pergi ke Kelantan buka kedai nasi kandar satu. Jadi tak perlulah nak travel jauh-jauh. Tak perlulah nak buat nasi kandar runner ke apa-apa, nak jauh nak berjalan sampai 5-6 jam kan. Betul. Jadi we have fresh nasi kandar every day, 7 days a week, daripada pukul 7 sampai pukul 10 pagi, 11 malam di LC Wakaf Cik Ye. Wakaf Cik Ye. Jadi kalau siapa-siapa yang pergi menyinggah dekat Pasar Malam Wakaf Cik Ye tu, kat situ Pasar Malam Wakaf Cik Ye tu famous tu. Cari apa? Levi's Thailand. Saya lah. Zaman-zaman muda-muda, sekarang muda juga, muda lagi. Zaman muda dulu lagi. Pergi cari baju-baju. Bolehlah singgah ke mana? Ke LC Restoran Wakaf Cik Ye untuk merasakan fresh punya nasi kandar. Yes. Nasi kandar fresh. Yang penting sedap, bersih. Paling penting bersih. Sedap. Saya pun tak sabar nak try ni. Bau dia sampai sini. Walaupun saya ni sebenarnya ada gesdung, boleh bau lagi. Maknanya padu betul. Jadi selepas ni kita akan buat review sikit macam mana dia punya rasa, cukup tak cukup. Texture yang berbagai-bagai. Saya tengok kat sini ada tauhu, ada ayam sikit ni, ada ayam. So dia pelbagai texture. Ada maybe ada kenyal-kenyal sikit, ada rasa yang kita kena try lah. Jadi so Dato, ada apa-apa pesanan pada penonton lah yang menonton ni? Pesanan kita, silalah datang menjamu selera di LC Kampung Baru atau LC Wakaf Cik Yeh Kelantan. InsyaAllah, moga-moga anda akan satisfied. Anda akan puas hati dengan makanan yang kita hidangkan. Makanan yang apa, berkualiti tinggi dengan apa, harga berpatutan. InsyaAllah. InsyaAllah. So bolehlah pergi sekarang pun tak apa. Pada siapa yang menonton ni, ada kat KL, mai saya ada kat sini lagi. Boleh kita jumpa kat sini, kita sama-sama menjamu selera. Pada siapa yang berada kat Pantai Timur, start kereta, start motor EX5 bapak tu. Pergi naik motor, pergi. Silakan rasa masakan apa, autentik nasi kandar di Kelantan.
Nampak? Saya pun orang sana. Tapi saya still nak nasi kandar. Okay, Datuk. Thank you, okay. Datuk, kerana join saya hari ini. Thank you very much. Okay, so kita bye. Akan menjamu selera sikit. So, bye. Datuk. Silakan. Okay, apa-apa kita bye. Roger nanti, Datuk. Terima kasih. Bye-bye. Okay. Bye. Okay. Okay. Okay, Datuk. Okay. Saya tak sabar ni. Dengan ada limau kasturi ni, kena pegah dulu ni. Haa. Ah. Pun. Alright. Cheese cake. Sedap kan? Alright. Alright, so sekarang waktu yang ditunggu-tunggu. Oh yo. Terbuang dulu kulit apa ni, aku kenapa biji limau ni saya terperah lebih pula tadi. Aduh, ni tergigit ni. Mungkin sampai ke limau dia puan sedap ni kan. Terasa sikit. Puan Aziz kata sedap gila. Puan Aziz yang merupakan orang Kedah. Orang Kedah dia kata sedap gila. Kalau orang Kedah dah cakap sedap gila, saya pula macam mana? Saya orang Penang. Penang plus Terengganu. Saya pun tak tahu saya orang apa. Sebab bila saya cakap, "Bu, kau orang mana, bu?" Saya, aku orang Terengganu. Sebab saya membesar di Terengganu. Jadi orang terkejut, "Eh, kau muka mamak, bu." Come on lah. Memang lah, handsome macam gini kan. Okay, bismillah. Okay, first bite. First bite ni saya nak letak. Di sini saya ada tauhu. Saya nak letak kentang satu. Nah, kita nak first bite ni ada semua. Kecuali biji limau. Oh my god. Memang terbaik lah. Ni kalau kau nak makan, kau kena ambil mi dia, ambil tauhu satu, ambil kentang. Kentang ni besar, kita potong dua lah. Lepas tu satu suap mi, kentang, tauhu. Kita ngak satu suap, confirm melekat. Betul tak betul, puan? Betul, paling betul. Saya sentiasa betul. Terbaik. Lepas dah rasa kat sini, kau tak nak makan tempat lain. Ini bukan mukbang ya guys, bukan mukbang. Kita tak ada apa ke nama tu. Kita tak ada mic yang dekat sini ya. Bunyi saya kunyah apa tak ada. Bukan mukbang ni, kita nak review makanan, sedap ke tak sedap. Ternyata paling sedap. Oh. Biasalah ada sedung, masuk habuk sikit rasa nak hacung. Oh, dia mic, dia mic. Saya cuba periuk api, iaitu biji limau yang saya perah tadi. Kita minum dulu. Teh ais pun padu. Kat sini saya cakap lah, ais kosong dia pun padu. Tak ada lah, air kosong sama lah kan. Baik. Jadi guys, kita jumpa di lain hari. Okay, saya nak makan dulu. Korang takkan nak tengok saya makan sampai habis. Saya pun segan nak makan, nak pelahap. Korang tengok.
Jadi sebelum saya mengakhiri, kita layan dulu view. View yang saya tengah tengok sekarang, iaitu saya tengah tengok KLCC. Ha, jadi itu saja dari Wira FM bersama siapa? Abu Hurairah hari ini. Nah, segmen apa ni kita ni? Kita segmen makan-makan. Kita review makanan. Ha, yang kita akan pergi ke restoran-restoran yang popular di sekitar KL dan Selangor untuk kita try masakan-masakan yang special. Okay, so jangan lupa untuk share, follow dan like page Wira FM. Kita jumpa di hari yang lain. Kita jumpa di hari yang lain. Waktu tak sama. Waktu tak sama. Mungkin esok tengah hari. Sebab saya rasa nak pakai kepatin esok. Tak tahu lah. Okay. So kita jumpa lagi. Bye bye guys. Jangan lupa share, like dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salut.